Ya, pemirsa, nantikan ataupun PDI Perjuangan resmi mengusung Edi Rahmayadi, ataupun kita nantikan juga informasi berikutnya. Pemirsa, ribuan warga di Brebes, Jawa Tengah sambut meriah Festival Bawang Merah dengan berebut gudungan. Namun sayangnya saat berebut bawang merah, banyak warga yang mengaku menjadi korban pencopetan hingga sejumlah warga kehilangan barang pribadi miliknya. Sejumlah gunungan berisi bawang merah hasil bumi khas Brebes yang tiba di alun-alun kota Brebes langsung disambut meriah ribuan warga di Brebes, Jawa Tengah. Arak-arakan ini merupakan bagian dari kegiatan Festival Bawang Merah yang digelar sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang melimpah di Kabupaten Brebes. Namun sayangnya kemeriahan warga ini diwarnai dengan banyaknya aksi pencopetan. Sejumlah warga mengaku kehilangan handphone, dompet, hingga uang di saat mereka saling berebut gunungan bawang merah. Jawane mumpung-mumpung ada di depan ikutin raya, pas gini-gini nyawel, dapat banyak satu kresek. Pas pulangnya dompet nggak ada, tapi dompet nggak masih ada dompet. Dompet masih ada, cuma HP. HP ya. Nggak terasa, Pak. Nggak terasa sama sekali. Kirain cuma aku dong, ternyata banyak, bapak-bapak, mas-mas, ibu-ibu, banyak yang hilang, banyak yang hilang. HP, uang. HP, dompet, uang, banyak, korbannya banyak ini. Namun hingga kini, pihak kepolisian setempat mengatakan belum ada warga yang melaporkan soal kehilangan barang bawaannya. Festival Bawang Merah di Brebes, Jawa Tengah sendiri merupakan agenda tahunan pemerintah setempat yang sudah digelar selama 2 tahun terakhir. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan.